Halo semuanya, kembali bersama dengan kita Cucu Retro The Game. Yeah. Get Packet. Merusak rumah orang. Game merusak rumah orang. Game gak masuk akal. Lu bisa narik yang... mobil satu tangan, terus narik spion doang. Kalau mobil, lancurin, ya, mobil bang. Ini gak mau ready nih. Ready, ini gak mau ready nih bang. Gua. Udah. Belum man, lu belum ready. Nah. Udah. Ikutnya di sini lagi. Iya. Mau nyari bintang 2. Minimal 2. Minimal 2. Bisa. Waduh. Itu kayak harus masuk. Kalau tadi kita enggak minus aja, enggak sampai bintang 3. Enggak nyampe. Bintang 2,5 ya, 2,5. 2,5 nawar sekarang. Bang, feelingku kalau kita bawa mobilnya langsung bintang 3 deh. Mau coba enggak sih? Mau coba nih, kita coba. Gimana caranya? Lo yang ngurus deh, lo yang ngurus deh. Di-stopin. Tapi enggak mau masuk sih kayaknya ya. Nah, kita coba dari awal aja kalau misalnya ini kita langsung restart. Ayo. Oh, ya udah, ayo. Gua stop deh, gua stop ya. Iya. Langsung 7 juta kan gitu. Pelan-pelan dorong deh. Wah, langsung ditabrak gitu temen gue. Tenang, duitnya nol. Jadi, ayo gua bantu. Nih, gua dorong. Satu-satu ye. Ini gue udah stop dan jauh banget nih. Tunggu lewat dulu. Nah, baru gas. Tarik. Nah. Bumpernya lepas, bos. Gak apa-apa. Ada. Pop. Geser. Gue tarik nih. Nah. Gue katasin. Kalau mobil bang, mantep banget. Tarik. Oh iya, wow. 2.000 anjay. 2.000 anjay. Mantep. Gak bisa nih. Bang, gak bisa naik, bang. Itu. Wah, jangan di-deliver. Oh, udah kehitung. Udah kehitung. Objektif. Anjing. Mirinya begitu dong. Objektif ya. Ini objektif nih. Oke, bang. Kita stopin mobil orang, kita curi, bang. Mobilnya kita gitu dong. Oke. Gak, tenang. Kalem, bos. Waduh, minus 100 tuh. Belum apa-apa tuh. Gak apa-apa. Sini. Aduh. Aduh bang. Waktunya gua langsung kirim ya. Gua langsung kirim. Kirim. Set. Nih. Ditumpuk depannya. Tapi kayak kalau itu kena deh. Ketabrak ya? Woi. Ketabrak deh itu. Hancur. Waduh, siapa yang ngancurin jendela? Enggak tahu, bos. Gua belum apa-apa, bos. Sofa, guys. Gue cari. Oh iya. Bang, gimana kalau kita angkut temboknya bang? Siapa tuh langsung bintang 3 nih bang? Bang, aku kena bathtub bang, palaku di atas ya. Nih bang. Masukin bang. Angkut bang, aku nyangkut palaku bang. Kamu closing nih, closing. Nah, closing. Palaku. Gila lu, mobil. Ini apa nih? Salahin mobilnya. Aku bumi. Gua yang loncat depan mobilnya padahal. Pokoknya mobilnya bilang lah. Kocak lu. Apalagi ini ya, mah. Waduh, minus. Ya penting makanya dulu. Kan gitu caranya. Waduh, minus apa lagi? Aduh, kaca. Meja. Meja gua bawa. Meja bulat, yang bulat. Nih, meja bulat nih. Lu masukin nih. Stand lemonade. Angkut bang, udah bintang 2 bang, gampang sekali game ini. Buruan. Sombong. Bang. Nah. Taruh lu bang, aku gak bisa keluar. Ambil lu yang di dalam deh. Dari yang mahal-mahal bos. Yang itu tuh, itu meja itu mana meja bulat? Oh gak diasukin. Angkut, kok belum keangkut bang? Copot kali. Nih bang. Siap. Ayo bang. Langsung masukin. Terus. Masukin yang bisa dimasukin aja langsung. Terus nih meja dulu nih. Ya bang. Nah, udah masuk. Angkut aja bang. No time. Stop, bitch. No time to relax bang. Oh, bang. Set. Woi, 2 bintang coy, mantap. 2,5 ya, 2,5 nih. Bisa nih, 2,5 nih. Omongan tuh doa bang. Aman bang. Bang, kayaknya lebih mahalan TV-nya gak sih daripada lemarinya? Iya juga ya bang. Ya nggak sempet balik ke kamar. Ya nggak apa-apa lah bang. It's okay. Ya nggak apa-apa, 2 bintang nggak apa-apa. Ketabrak itu siapa yang ketabrak lu? Oke deh, 2 bintang lumayan lah ya. Gimana cara bintang 3 berarti bang ya?
Masukin rumahnya ke fan. Iya bang. Iya bang, bener bang. Gak ada cara lain dah. Gila nih game. Wah, 500 doang, males. Males. Kenapa nge-stopin bang dari awal bang? Wah. Males. Di video kali ini aku support paling gede bang. Membalas neck kesalahan. Neck lift nih, neck lift. Apa nih? Neck lift. Be courteous to the elderly. Kan cuma selantai dah. Ada dua lantai bang. Pakai trampolin naik ke atasnya. Buset. Please only smash the windows belonging to your client. Disconnect, apa nih disconnect? Jangan pencet bang. Jangan pencet bang. Orang-orang lagi baca dulu itu penjelasannya. Oh, ada trampolin. Wah, ini bawa. Ya ampun. Oh, itu lu bisa naik lift atau bisa dari sini nih. Nih. Iya, bisa. Wing. Nih gua drop nih. Gua naik lift. Aduh, itu kenapa? Kena trampolin. Dari busa ini. Itu di bawah tuh mesin cuci. Di bawah yang dekat lift, Ini dulu. Ini gitu. Aduh, maaf. Iya. Kok gue yang mati, gue yang maaf ya? Salah. Oke, gue apalagi mesin cuci udah ya situ ya. Nih. Gue bawa ini deh. Meja. Nih, gue yang masukin deh. Bang, di belakang ada gawang bola mau dimasukin. Mana lagi, Man? Masukin. Kok gak dicabut tapi damage item gitu ya? Gimana cara nyabutnya yang bagus? Gak tahu Bang. Dia cincangnya, Bang. Nih, Bang. Oh, gak bisa, Bang. Lah, aku bawa apa ini? Oh, bisa naik tangga juga, Bang, kalau mau santuy. Iya loh, dia damage 210 loh. Kita minus gitu, Bos, duitnya, Bos. Makanya. Kan belum di-deliver soalnya. Enggak masukin ke dalam pun deliver. Hah? Masukin ke dalam truk pun dapat duit. Wah. Bukannya tunggu deliver. Udah lah. Nunggu deliver iya, nah, cuman udah minusnya deliver. Minus apa? Itu minus damage. Oh, itu kacanya, Pak. Itu di depan itu kaca semua. Oh, kaca semua itu yang dekat lift. Ya amplop. Oh iya. Nih ada orang nih, ada Pak Pono nih. Ini gua angkut nih Pak Pono nih. Iya Pak Pono angkut aja deh. Ini orang-orang emang minta dijual itu. Ini Toto minus 7.000 lagi bang. Oh enggak. Bawa mayat ya bang. Ini bang objektifnya bang. Misi bang. Banyak-banyak bang. Barbecue. Oke masukin dulu bang ya. Oke bang. Iya. Ah mau keluar bang. Ini ada... Apalagi yang mahal kira-kira, sofa sih mahal sih. Itu trampolinnya bang, bawahnya bang. Sumpah, aku bisa naik ntar bang. Wah, mental itu. Oh, untung jatuh ke sana om. Itu gak ada mobil. Itu kasur. Itu tiang listrik bang, mau gak bang? Itu kasur, objektif. Ini kasur aduh. Objektif, otw gue. Kasur tuh di... Itu di tengah-tengah ya. Mesti lewat lift ya kayaknya itu. Kasur. Yaudah, bisa dilompatin kok, lewat kanan. Nggak, maksudnya nggak lewat pintunya. Coba. Wah, siapa tuh? Oh, dapat deh. Ini ada orang-orang, gua angkutin aja ya. Kasur. Apalagi yang mahal kira-kira. Kulkas mahal cuy. Itu di lift, di lift ada kulkas. Ini gua ambil. Nggak angkut. Oke, gua bintang bisa yuk. Nih. Kulkas. Apa lagi? Ini di lift nih ada... Wah, di lift. Udah, gua ambil deh kursi-kursinya. Dua bintang. Let's ada bonus objektif pack both so fast tuh tadi. Dari mana ya bonus objektifnya kita tahu? Secret. Bola. Bola di mana? Oh, itu bola, di luar. Bola di belakang. Lurus deh itu, ambil deh. Gua ambilin kompor bang, kompor bintang, lumayan. Tiba-tiba hilang lagi bintangnya, Bang. Dapat ya, Bang, santai Bang. Santai Bang. Ya udah masukin aja nih semua Bang, ini terakhir Bang. Oke, Bang, deliver. Oh, gua bentar. Deliver. Lagi, tanggung, jangan keluar. Yang satu orang aja yang masuk. Tuh. Rotate, Bang, satu. Ini, deliver semua. Woi! Ke depan lo gila. Gila, itu truk udah gak buat itu ke depan aja. Gokil emang ke enjoy. Kerja keras bos. Kerja keras. Supirnya sih udah ketancep itu bang di depan. Parah. Banget. Mantap. Sial banget gue ngirim barang begini kata supirnya. Bisa kali ini buka jasa pindahan nih yang mau kontek. Oke ini bang, cutscene lagi bang. Oke, okay. Kita udah mindahin semuanya emang ya? Empat karakter kita ya?
Nggak tahu bang, udah kali bang. Baru tiga deh kayaknya. Tiga level kan kita. Iya, tiga level. The townsfolk took to the streets in protest. Lagi bang. But those who care demo bang. Ah, bacot lah demo-demo. Sometimes when capitalism bites, the only option is to bite back. And so, our team formed last ditch removals. Last ditch removals. A no-frills packing service dedicated to about high speed 11,000 About as bad as you can expect. But our heroes often wondered if it was right to profit from their neighbor's terrible misfortune. Then again, nothing quells the mind gitu bang. Like ya iyalah bang, kalau udah dikasih duit mah gak ada hubungannya. Okay, sok-sok baik lu. Mantap, let's go bang. Apa nih, South Depot. South Depot. Jadi sekarang kita kayak kerja buat company gitu ya? Nggak, jadi kita udah sukses ceritanya kan. Nah, jadi kita tuh bentuk, apa kita tuh bentuk protesnya adalah dengan ngambilin barang-barang orang. Kita jual-jualin gitu loh. Untuk penjara udah ya sekarang ya, berarti sekarang penjara sih bang. Udah maling sekarang, udah maling. Bener kan, udah tahu maling. Dah gue arahnya kesana dah pasti kita nih. Maling yang ber-PT tapi. Sumpah, ada invoice-nya kalau mau jasa. Apa nih? Oh, hati-hati ada forklift. Oke, oke. Kalau alarm nyala, ada forklift random. Oke. Okay. Aduh, pencet. Kita apa nih? Di pabrik ini bang. Watch out for the forklift director race around here sometime. Buset, balapan. Oke, okay, bat. Pintunya di mana ya buat bukanya? Oh, di bawah. Oke, okay, ayo kita. Oh, itu udah ngebuka sendiri ya? Itu buat ngebuka rent ke arah sebaliknya lagi, man, dipakein. Iya, iya. Ya, ketutup lagi. Ini gua buka, gua buka. Oh, berarti si busnya ini baliknya bisa ke kiri, bisa ke kanan. Oh, itu barangnya jangan sampai ke tengah. Ini mesti dibawa ya? Oh, itu bisa. Barangnya jangan sampai ke tengah. Jangan sampai hancur gitu. Iya, hati-hati. Oh, ini fan-fan. Ini juga apa sih namanya? Eh, gua deliver dulu ya. Peraknya. Bentar. Nggak muat, bang. Nggak muat, bang. Waduh, minus 360. Kenapa? Enggak, itu bukan minus 360. Gara-gara nggak keluar lagi barangnya. Gara-gara keluar lagi. Kalau masuk ya. Wah! Dada, deliver. Takut. Bang, hati-hati ya bang, kegiling bang. Gila. Gak gitu dong. Wah, wow, udah gue masuk sini. Enggak, bang. Jadi berarti barangnya jangan di tengah deh bang. Iya bang, mesti. Jangan di arah yang jalan forklift itu tuh kan ada garisnya tuh. Jangan di rute situ ya, yo. Iya. Ah, itu mah gila itu namanya orang kerja begitu di pabrik. Lo lihat temen gue sampai ngegiling diri sendiri loh bang, kasihan aku loh bang. Gila bang, iya bener bang. Pecat aja lah karyawan bang. Begitu bang, ngebut-ngebut bang, ngeri banget. Ngeri bang, coba-coba. Ini. Deliver dulu toilet ya. Toilet umum, di mana tuh? Di mana sih luar? Kayak di luar deh, biasanya kayak gituan. Eh, udah dikirim aja, bang. Ya, bentar, itu di mana sih? Ambil nunggu juga, bang. Orang. Itu toilet, kan? Oh, dikirim. Oh, itu dikirim. Buka. Buka dulu. Nah, mantap. Udah nih, truk ke Bali, bang. Ya, tutup pintu, bang. Bukain kanan. Awas, ada forklift. Ada forklift ke kiri. Hati-hati, bang. Masukin. Gue sembunyi aja lah. Waduh, gila. Gila. Eh, di belakang ada. Bolanya. Ya, hancur. Tawa. Capek gue sama game ini. Game anjing. Kok gitu, teman? Kok tutup sih? Dikekiriin tadi. Man, ini forklift angkutnya bisa gak? Coba tuh, nah ini bisa, gue bisa, ini. Kita kayak gak balik-balik gitu lama ini, bener ini, bang ini. Langsung deliver aja nih forklift sama yang gede-gede dulu nih. Ayo man. Aduh. Tunggu kunci ya, gue bukain yang pintu sono. Nah. Aduh, dorong terus. Dorong dong man, tolong man. Nah, oke, okay, udah angkut dulu aja. Oh, 800 lumayan cuy. Apa sih sekarang, kursi ya? Kursi bos. Udah itu angkut semuanya ke kiri, abis ini ke kiri, buka pintunya ke kiri. Hati-hati, forklift. Cabut dulu bang. Itu ada yang kegiles dong ya bangku, gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa udah. Barang kecil ya. Waduh. Kenapa itu? Kenapa? Wah, gila.
Dia dia yang balapan, jadi kita yang salah anjing. Wah, orang-orang brengsek. Ah, gila deh. Oh, enggak boleh ada enggak boleh ada barang di sekitar rute dia berarti ya? Kayaknya ada ledakan deh di sebelah kiri deh. Coba gue cek. Dia yang tabrakan kita yang kena denda, Bang. Pusing aku anjir. Udah bintang 1. Oh, emang ada kiri. Kita kan bukan CEO ya. Kita kan pekerja, kenapa kita yang tanggung jawab anjing? Forklift dulu deh. Forklift dulu angkut. Oh, itu enggak ada apa-apa kok. Kayaknya ada barang deh, jadi dia ketabrak. TV. Nah, yaudah nih. Wah, Bang, gak bisa ini keberatan. Bisa. Bantu dorong dari bawah satu. Gua gak bisa keluar lagi masalahnya. Bang. Masuk bisa. Masuk dorong aja. Dorong punya gue nih. Tolong. Bantu. Tolong dorongin. Dah. Go. Oke. Ini gue ambilin dulu deh, biar gak damage. Oh, objektifnya itu tadi forklift ya? Bukan. TV udah gue masuk. Udah. Waduh. Der, Raus. Forklift. Udah, sini dulu aja. Sofa nyari. Sofa kuning yang itu, ya, aduh, yang L. Dikit. Nah, clear nih harusnya sih. Udah. Aduh, ban. Aduh, ini kegiling. Nah, udah. Save satu lah. Aduh, kaca anjing. Gua ambil yang mau kegiling-giling dulu dah. Wah, enggak bisa masuk anjing ini gara-gara lemarinya. Dadah gitu nih. Udah cakep. Ah, gila emosi diri gue. Ya itu tuh bang game-nya, Bang, bikin abang emosi jiwa, Bang. Bener-bener. Eh, di sini ke kanan deh. Oke. Yaudah itu buat yang next deh, yang kiri dah. Oh, tuh. Nih. Cek dulu dong, Man. Eh, kanan. Sabar. Buka pintunya. Nah. Alamat, cepetan. Awas. Oke, aman. Awas. Udah diam dulu. Waduh. Udah aman. Ya, mati. Ya, itu barangnya. Aduh. Gua ambil. Ambil. Ada. Itu barang bocor mana-mana. Nih, satu lagi. Masukin. Satu lagi. Masih ada lagi, tiga lagi di pojok kiri bawah. Oh, nih gue bantu. Satu lagi, tolong. Iya. Oh, tuh dua-duanya tuh ya? Eh, keluar, Bang. Ini gue masukin. Nih, satu lagi nih. Udah. Keluar. Yeay! Gak apa-apa, gak kehitung. Oke, abis ini berarti kiri ya. Cetek dulu, Bang. Oke. Mantap. Lumayan. Dua bintang bisa open ini. Bang, itu barang-barang di kiri kayaknya bahaya deh, Bang. Awas, forklift. Iya, udah. Nah, itu ke kiri tuh. Fix nabrak nih kayaknya, feeling gue sih. Enggak. Wah, tipis. Ini serem banget gue. Tipis, oke. Serem banget gue. Yo, masukin barang-barang yang ini, Bang. Ayo, Bang. Udah. Ini objektif, Bang. Aduh. Ayo, Bang, gue masukin, Bang. Ini apa sih? Kok nyangkut sih? Tutup sendiri ya? Nih. Jadi kadang suka random nutup sendiri dah. Udah, Bang, ini kita gaspol aja, Bang. Masukin semua, Bang, yang ini. Iya, masukin aja. Iya, Bang. Isi. Dorong deh. Semua dorong. Udah, bintang cukup deh. Oke lah. Bintang cukup lah. Daripada yang meledak kan. Udah deh. Puas kok. Puas. Udah puas banget. Cukup puas deh. Puas. Wah, jadi tukang jarah. Aduh. Lagi katanya. Ah, Darren 59 apa nih, Der? Wah. Apa ya kau lakukan, Der? Gua kan enggak masukin barang, Bang, cuma pindah-pindahin ke depan tadi, Bang. Aku jadi kurir aku, Bang. 500 tadi tuh minus 500 elu tuh. Oke, guys. Kita udahan dulu ya, guys, sih. Sampai di sini ya. Makasih yang udah nonton video Getpack kali ini. Kalau misalkan mau kita lanjut, jangan lupa kasih like, share, subscribe, dan join membership di semua channel kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Cheers, guys, and bye-bye.